Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah al-a'bad. Rekan-rekan jamiah Maulid Sibukudot yang saya hormati, para kiai, para ustaz yang tidak bisa saya sebut satu persatu nama satu persatu tanpa mengulangi rasa takbir pada beliau-beliau. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam taman surga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marattu riyadil jannah tarba'u." Ketika kamu lewat berjumpa dengan taman surga, maka mampirlah kamu ke taman surga itu. Terus sahabat bertanya, "Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah?" Taman surga itu apa ya Rasulullah? Dia halatul zikr, yaitu perkumpulan zikir. Nah, malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dalam perkumpulan zikir, perkumpulan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di situ dengan membaca selawat, membaca zikir, lebih-lebih majlis ilmu kita bersama-sama talabul ilmi mencari ilmu, itu termasuk halaqah itu, perkumpulan ilmu. Sehingga tempat ini insyaallah riyadul jannah, taman surga. Semoga di dunia kita sudah pernah kita masuk surga insyaallah, kita besok akan betul-betul dimasukkan surga. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang saya hormati, meneruskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan kemarin bahwa al-afiyah ala asrafi aujuhin, keselamatan itu ada 10 jalan. Kalau ingin kita selamat, jalannya ada 10, yang 5 di dunia, yang 5 di akhirat. Yang 5 di dunia kemarin, yang pertama adalah ilmu. Ilmu, kita harus punya ilmu kalau ingin selamat. Yang kedua, wal ibadah, kita harus beribadah. Yang ketiga adalah warizku minal halal, rezeki yang kita dapatkan, yang kita cari harus halal. Kemudian wasabru ala syiddah, sabar di dalam menghadapi kesulitan hidup di dunia ini. Dan yang kelima adalah wasyukru ala nikmah, bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amman lati fil akhirah, adapun yang lima jalan untuk menuju keselamatan yang di akhirat, yaitu fa innahu ya'tihi malakul maut bir rahmati wa lutfi. Orang yang ketika didatangi malakul maut, malaikat Israel pencabut nyawa, di mana orang itu dicabut nyawa oleh Allah, malaikat Israel mencabutnya dengan rasa penuh kasih sayang, melas dan halus, ora sokol. Sebab jadi nyawane malaikat itu sokol, dia tentunya saya royal mungkin bumi. Tapi itu gede macerit bawah harap mumpung. Lah ketika ada orang dicabut nyawanya, malaikat wiroso rohmah, melas, belas kasihan dan lutfi, apa itu dengan penuh halus, insya Allah orang itu selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita yang selalu hadir di majelis-majelis zikir seperti ini, malaikat Israel rawani sembrono nyabut nyawane awake dhewe. Sebab biasa nek masjid maksudnya ibadah ora turu. Nah, itu tok yo suh iki rep dolan.
Mudah-mudahan kita termasuk yang diberi kasih sayang oleh malaikatul maut ketika dicabut nyawa dalam keadaan nikmat, tidak merasakan sakit. Allahumma. Yang kedua, jalan menuju keselamatan di akhirat adalah la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri. Ketika besok kita sudah mati, ini kok janganlah kok bicaranya mati, lakam saja bakal mati, apapun mati itu benar itu dan kita harus siap kapan waktunya kita pasti akan mati. Ketika orang sudah mati dimasukkan kubur, dan setelah orang-orang yang takziah yang layak itu sudah pada pulang, datanglah malaikat terakhir melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang masuk kubur tidak ada malaikat mungkar nakir, datangnya malaikat mungkar nakir itu tidak menjadikan orang itu takut, artinya tenang toh, tenang mungkar nakir kok tenang toh, orang dulu sholat tidak menakutkan. Nah, itulah orang yang akan selamat besok di akhirat. Nah, supaya kita besok bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, ini ada bocoran. Ada bocoran. Sing bocor di kuburan. Kuburan itu dikatakan tiap hari itu selalu memanggil-manggil dengan 5 panggilan. Cuman kita enggak pernah dengar. Walaupun main jajal kuburan, pernah tahu kuburan kuburan itu berdino, undang-undang berlimo. Karena kuburan mengatakan anak baitul wahda, saya itu rumah sendirian, aku itu dewean, rumah dewean. Faja'allah kamu nisar kera Al-Quran. Maka jadikanlah baca Al-Quran menjadi teman kamu besok di alam kubur. Jadi kalau kita biasa baca Quran di dunia, insya Allah itulah yang akan menemani kita di alam kubur. Ini yang mengasih bocoran adalah kuburan. Jadi kalau nggak biasa baca Quran, orang tahu baca Quran yo, bocornya lo kuburan. Maka kita baca Al-Quran, rutin istiqomah walau ayatan. Saking sukanya sih malas kalau seayat sih penting rutin. Insya Allah besok akan menjadi teman kita di alam kubur. Yang ketiga, jalan menuju selamat di akhirat adalah wa yakunu aminan fi waqtil fazail akbar. Besok ketika di akhirat, di hari di mana sangat mengagetkan banget, orang pada ketakutan semuanya, orang itu kok aman-aman saja, tidak merasa takut, tenang. Makanya kan ada apa itu qasidah Bunda ya, yang dikarang oleh Imam Busiri, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwal muhtahil. Ahwal besok itu semua akan merasakan payah semua di akhirat. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah Rasulullah SAW. Jadi turja syafaat yang bisa kita harapkan syafaatnya adalah Rasulullah SAW, supaya besok kita di akhirat tidak merasa susah, tidak merasa payah. Oleh karena itu besok yang ahli sholawat, yang ahli mahabbah kepada Rasulullah SAW, insya Allah di akhirat tidak akan merasa takut, tenang menghadapi fazail akbar, menghadapi suasana yang sangat menakutkan, suasana yang sangat mengagetkan besok. Kita insya Allah yang ahli baca sholawat, ahli mahabbah kepada Rasulullah, insya Allah dalam keadaan tenang, aman-aman saja. Allahumma. Amin. Yang keempat, jalan menuju selamat adalah yaitu tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Kalau orang besok di akhirat kok semua amal kejelekannya dihapus oleh Allah dan semua amal kebaikannya diterima oleh Allah, itulah selamat insyaallah di akhirat. Mudah-mudahan dengan kita datang majelis seperti ini, majelis zikir, majelis ilmu, dosa-dosa kita selalu diampuni oleh Allah.
dikatakan orang yang sudah diniati dari rumah, pindah dari rumah ke manapun tempatnya yang diniati liyata'allama ilma, tujuannya mencari ilmu, maka diampuni dosanya sebelum orang itu mencakarkan kakinya. Dulu melaku mesti ngapura dosa. Maka mari pertemuan sebulan ini kita niati mencari ilmu, walaupun cuma sebentar. Cuma sebentar, insya Allah dengan niat yang baik, semoga sebelum kita menjaga sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, di sana tadi undangan itu juga orang takut rame kafe berkesuwen, ya belum mulai barat di sisi baik lah. Bukawi api-api sik terakhir hasil nomor 5 ayo cinta undangan yang kuburan setiap hari yang dipanggil-panggil kuburan memanggil mengatakan ana baitu su'ali mengkarib konang ini saya itu rumah pertanyaan malaikat mengatakan maka kata kuburan fa'akfir ala dhahri maka perbanyaklah di atasku, artinya kalau kita masih hidup di atas kuburan ini, artinya di dunia ini, di bumi ini, perbanyaklah membaca qaulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah barokah memperbanyak dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita akan bisa menjawab semua pertanyaan malaikat pertanyaan. Itulah kabar gembira dari kuburan yang memberi bocoran kepada kita. Semoga kita termasuk ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang terakhir, jalan menuju selamat di akhirat adalah yaqulu ala shirati kalban kinlami. Orang yang bisu ketika melewati shiratal mustaqim cepat seperti kilat yang nyamber. Yo, ayat khulul jannah bisalamah, maka akan masuk surga dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan perjalanan kita menuju tempat-tempat ini merupakan menjadikan kita besok dimudahkan perjalanan kita di atas shiratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadza wa ma'a minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.